Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman bos-bosku semuanya, jangan lupa like dan subscribe dan share. Oke, teman-teman bos-bosku semuanya, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi, yaitu berbagi aplikasi-aplikasi yang berada di laptop, yaitu aplikasi pemutar video untuk laptop PC teman-teman bos-bosku sekalian. Nanti silakan download link downloadnya, saya akan sertakan di deskripsi video saya ini. Ini teman-teman bos-bosku semuanya, aplikasi-aplikasinya. Aplikasi ini sangat bagus untuk memutar video di laptop PC teman-teman bos-bosku sekalian. Oke, nanti silakan download di deskripsi video saya ini. Ada GOM Player, ada Kantaris Media Player, ada MPC Player, ada Pod Player, dan ada PLC. Nanti silakan download aplikasinya. Oke, karena saya sudah download aplikasi-aplikasi tersebut, ini teman-teman bos-bosku semuanya, kita langsung saja melihat pemutar-pemutar video tersebut di laptop. Pertama yaitu GOM Player, teman-teman bos-bosku semuanya. Interview MP3 sangat bagus ini. Ini aplikasi GOM Player, teman-teman bos-bosku semuanya. Sangat bagus ini, banyak mengatur segala macamnya. Teman-teman bos-bosku semuanya, nanti silakan download. Teman-teman bos-bosku semuanya, ini GOM Player. Kedua, Kantaris Media Player. Inilah Kantaris Media Player, teman-teman bos-bosku semua. Sangat bagus, teman-teman bos-bosku. Nanti silakan download. Saya sertakan di deskripsi video saya ini. Tidak repot lagi mencari-cari. Ketiga, Media Player Klasik. Media Player yang keempat, PLC, teman-teman bos-bosku semuanya. Bagus ini, sudah ada bahasa Indonesia-nya. Dan untuk streaming ini juga sangat bagus, sangat ringan, teman bos-bosku semuanya. Dan yang terakhir, teman-teman di sini ada Pod
player. Buat player teman-teman bos-bosku semuanya. Mantap. Ini teman-teman bos-bosku semuanya. Ini sudah bisa bahasa Indonesia. Dan ini adalah aplikasi kesukaan admin untuk memutar video MP4, MP3 segala macam. Di sini kita bisa merubah-rubah audionya, teman-teman bos-bosku semuanya. Di sini banyak sekali efek audionya, teman-teman bos-bosku semuanya. Ada kristalitas. Itu epic ya. Epic audionya. Ada peredam riuh. Teman-teman. Peredam riuh. Ada repeat, repeat teman-teman, banyak pengaturannya. Jadi silakan coba teman-teman bos-bosku. Mungkin itu saja teman-teman bos-bosku semuanya. Nanti silakan download aplikasi-aplikasi memutar video terbaik, terbagus menurut saya.